Dina mieling Hari Buruh Internasional atau May Day, mangratus-ratus kaum buruh wanoja anu kabengket tina Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI Kota Cimahi, dirwogan ku mahasiswa anu kabengket dina Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI, ngalakonan konvoi ti Cimahi ka Kantor Gubernur Jawa Barat per bo isuk-isuk. Samemeh konvoi masa kungsi ngalakonan orasi di hareupeun pabrik Katex Kota Cimahi. Mang ratus-ratus kaum buruh wanoja anu kabengket dina Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI Kota Cimahi diwewegan ku mahasiswa ngalakonan konvoi atau pawai ti Cimahi ka Kantor Gubernur Jawa Barat dina ngareuhareuh Hari Buruh Internasional atau May Day poe Rebo isuk-isuk. Dipimpin ku mobil komando, mang ratus-ratus buruh turta mahasiswa ngalakonan konvoi bari tarumpak truk turta motor anu dikawal ku petugas polisi. Masa bagerak nyusur-nyusur sajumlah ngelowok industri di Kota Cimahi. Samemeh konvoi para buruh terutama siswa ngelakonan orasi di hareupeun pabrik KHTEK Cimahi. Eta kaum buruh anu jateng ngadongsok pihak perusahaan turta pamarentah pikeun ngaronjatkeun upah buruh anu kiwari aya dina angka 2.800.000 per bulana. Jumlah nu sakitu teh dierong masih leutik. Dianti kitu buruh ngadongsok sangkan pamarentah nyabut undang-undang ngeunaan tenaga asing anu bebas visa lantaran kacida ngarugikeun warga lokal. Sudah mencakup 10 tuntutan rakyat. Salah satunya adalah hapus sistem kerja kontrak dan konsorsium. Hapus sistem pajak. Lalu kemudian tolak politik upah murah dan berlakukan upah yang secara nasional. Yang ketiga adalah atau pemberantasan pengurus dan ketua serikat. Melihat bahwa hari ini sudah dikebiri baik hak pekerja. Ya, artinya yang kami sekarang 10 orang buruh ini salah satunya adalah Rancangna eta kaum buruh wanoja KASBI Kota Cimahi teh bakal ngalakonan deui unjuk rasa di hareupeun kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Gedong Sate Bandung, pikeun nganepikeun pangdongsokna ka pamarentah dina mieling May Day taun kiwari. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.